Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan terangkan soalan 2A, evaluate limit x tepat sebab tolak x tolak 6 per x tolak 4. Okey, urut kita test dulu. Kita masukkan 4 di setiap x. Dari yang kita dapat ni, kita masukkan 40 tolak 4 tolak 6. 4 tolak 4 kita akan dapat 0 per 0, iaitu intermediate form. Okey, so kita kena conjugatekan dia macam ni. Kita conjugate yang belah atas. Jadi kita tambah negatif kat depan. Lepas tu kita akan dapat, kita darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kita buat macam ni. Okey, lepas tu kita kembangkan satu ke satu. Bawah pun sama, dan kita akan dapat bentuk macam ni. Eh, bawah tak payah kembangkan sebab bawah ni kita akan dapat potong. Okey, atas ni kita dah kembangkan, bawah kita biar macam biasa. Kita selesaikan yang atas ni, negatif 40 tambah x tambah 36, kita akan dapat x tolak 4. So, akan sambungan bawah ni x tolak 4 dengan ni, kita akan potong. Kita dapat 1 per negatif punca 40 tolak x tolak 6. Okey, lepas tu kita boleh masukkan limit 4 ni, kita masukkan dekat dalam x. So, kita dapat 1 per negatif set 40 tolak 4 tolak 6. Kita akan dapat negatif 1 per 12. Okey, soalan B dia kata limit x 2 x kuasa 4 tolak 2 x kuasa 3 tambah 2 x kuasa 5 tambah 2 x tolak 16 per x tolak 2. Okey, sebelumnya kita buat long division sama dia x kuasa 4. Kita long division dengan x tolak 2 sebab x tolak 2 salah satu faktor dia. Jadi kita buat long division, kita akan dapat x kuasa 3 tambah 2 x tambah 6. Lepas tu kita tukar dia, kita jadikan dia limit x2 x kuasa 3 tolak 2 x tambah 6 dengan x tolak 2 faktor dia tadi buat x tolak 2. Okay, dapat lihat kat sini kita boleh potong bawah dengan atas ni. Kita potong, kita akan dapat limit x2 yang tinggal x kuasa 3 tambah 2 x tambah 6. Lepas tu dulu kita masukkan dekat x, kita akan dapat jawapan akhir dia 18. Sekian, terima kasih.